semuanya. Hari ini aku mau ke SMKN Negeri 1 Pengasih. Tahun ini anakku yang barep, anak wedok, lulus dari SMP Negeri 1 Panjatan. Dan kemarin tanggal 28 sampai 30 itu adalah pendaftaran online untuk mencari sekolah yang baru. Dan kebetulan anakku daftar di SMKN Negeri 1 Pengasih. Dan hari ini adalah pengumuman, akhirnya diterima. Dan hari ini harus ambil formulir untuk daftar ulang besok hari Senin. Oke, kita lanjut nanti di SMK Negeri 1 Pengasih. Kita sudah sampai di SMK Negeri 1 Pengasih. Kita mau masuk nyari ruangannya. Tetap prokes ya, protokol kesehatan. Nih, harus cuci tangan dulu. Enggak boleh masuk. Oh, boleh masuk. Boleh. Okay. Tapi nanti langsung pulang ya. Oke. Okay. Oke, kita langsung masuk. Tetap prokes ini. Cuci tangan sama diukur suhu tubuhnya. Kita mau nyari kelasnya. Jalan. Ini baru pertama kali ya ke SMK Negeri 1 Pengasih. Ini masjidnya. Jadi ini masih agak-agak bingung. Tapi tadi sudah dikasih tahu sama yang bapak-bapak di depan atau petugas yang di depan. Nomor 211 ya. Oh iya. Oh ini. Jurusan perhotelan, di sini ruangannya. Oke. Okay. Kita tunggu. Ambil formulir untuk daftar ulang besok hari Senin. Tunggu prosesnya, tetap prokes ya, karena aku tadi jadwal, jadi diusahakan memang setiap murid yang datang ini tidak berkerumun, jadi bisa satu persatu untuk ambil formulir daftar ulangnya. Ini ruang apa? Sudah selesai Mbak Injil? Oh, sudah selesai. Jadi ini cepat banget. Jadi datang cuman ambil formulir lalu kita langsung pulang. Jadi ini memang sangat fokus sekali ya. Di lapangan basketnya aku nggak bisa jelasin ruangan-ruangan apa karena memang ini aku nggak tahu sama sekali. Jadi ini sudah ada gini ya, ketentuan daftar ulangnya untuk calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Pengasih. Jadi ini ya. Oke, karena kita sudah selesai, sudah antar anak wedok selesai, kita mau pulang langsung.
Oke, mungkin itu aja ya videoku kali ini. Maaf, hanya sekedar info kegiatan saja. Oke, terima kasih.